Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mereview proses Chevrolet Loop tahun 82 ya mas. 82. Yang mana keistimewaannya nih? Sudah AC, power steering, dan untuk ketangguhan sudah teruji. Kaki-kakinya ini sudah diganti dengan ring 17 dengan ukuran 225/65 ring 17. Kondisinya masih layak di tahun 82, masih istimewa. Untuk sekolahnya masih itu semua. Ini alhamdulillah buat armada muatan kubah masjid. Kondisi sangat-sangat layak untuk perjalanan luar kota, karena targetnya bukan dalam kota tapi untuk luar kota. Untuk keseluruhannya dengan riwayat atau muasal nih, hanya untuk muatan ban-ban bekas, karena yang punya pertama ini dia ini dengan ituin ban, kerjaan ban. Kondisi dalamnya alhamdulillah masih bersih. Sudah ada untuk charger, audio sudah ada, untuk AC, AC ini jalan. Terus ini sudah power steering. Ini walaupun tahun 82 tapi masih mengutamakan kenyamanan, layaknya orang berkendara sudah menggunakan power steering. Ini power steeringnya semua pakai punyanya Panther. Untuk istilahnya untuk apa PNP-nya pakai Panther. Terus tadi informasi bapaknya untuk bus pomnya juga sudah pakai Panther. Jadi untuk suplai bahan bakar solarnya alhamdulillah sudah terjamin. Bila mana ada kendala biasanya di soketnya aja untuk kelistrikan antara pompa bensin, pompa solarnya. Itu salah. Untuk dual trimnya ini masih manual, belum power window. Dengan apa seperti orinya. Kelistrikan dan fungsi speedometernya ini masih berfungsi semua. Bagaimana kontrol solar ini. Yang terpenting untuk perjalanan itu biasanya ini untuk etolnya. Ini 17.
Power steering. Untuk radiator. Untuk dinamo AC-nya. Ini pakai GS. Ini posisi di Semarang, mau dibawa pulang, tapi alhamdulillah ini dikasih kesempatan sama yang punya untuk cek kontrol semuanya sebelum dibawa pulang. Ini juga Chevrolet juga, tapi ini Chevrolet Spin tahun 2011. Pecinta Chevrolet, memang kondisi tangguh karena sudah pernah mengalami riwayat Chevrolet, dan ini ingin mengulang lagi dengan memori baru Chevrolet yang pickup ini, Chevrolet Spin. Jarang banget. Nggih, paling ning kriki. Ning kriki. Apa meneh? Ganjil karet. Sing dikai ngene. Nggih, wesi wah. Mboten niki lah. Orine mboten nonton. Sing ngene. Nek niki asline mbok. Mboten. Kaya gawean ki ambek. Kaya ngene Ranger. Iya, Ranger. Tumpake. Iki jenengan tumpake wong telu ora apa-apa. Nggih. Dianjap karo. Anjapan. Cuma terkadang niki sing mboten nyenengke kadang niku niki lho. Bedinggal. Memang era roto. Mbak era roto. Niku asline didamel rotot lah, mboten masalah sithik ngoten, mboten masalah asline. Oh nggih, Mas bagian. Sampean buking griya. Aku ki lali terus, Mas. Iki jeneng pasang motor niki. Niki niku. Oh, damel niki. Niki kersane mboten obah ngoten lho. Oh. Aja lali, Mas. Ini guys tukang las sih Mas. Aku kan ini mor baut mor 10. Lagi tapi kan kepenak dengan tukang las. Jadi kan kencengnya sekali besar kan dulu. Pangkot. Ben serepe sepenting asal ono trouble terus ganti. Tapi nganu lho Mas, bener. Hanya jarak dekat nggih. Cuma kagem dampingan mawon Pak, biasanya ban serep niku. Ban serep elek. Nggih, memang damel dampingan. Ini ana Mas. Kencengi sekong ngisor Mas. Kenapa pembuangannya banyu bareng? Oh nggih, penting niku. Penting pembuangan banyu. Soalnya terkadang nih niku cembeng nggih, contoh ya. Wah, ndang-ndangan aja. Iki bapak iki muatan ban piro? 6 likur, 4 likur iki. 4 likur bobote piro Mas? Ono nek 2 ton setengah. 50. 50 sisine sih kira-kira 50. 50 nggih. 50 ping 4 likur. Sak ton nggih keadaan niku. Iku wis sik mampu. Lho niku nek kula ngomong tok mboten wonten buktine kan niku wonten kan ten ini Lingkar Pati niku. Nggih Lingkar Pati. Lingkar Pati tapi sing rada sing meh tekan duwono niku lho sing pundi sing nggih. Kulon apa? Etan sing etan nggih. Ini yang bapaknya yang punya pertama. Dengan riwayat kondisi. Tapi Pak. Oh. Rata ngopi harus. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa menjadikan hiburan
Salam dari si Frolet Indonesia.